Kali ini saya bertemu lagi bersama ini pemain sulap dari Makassar yang andal sekali, yang suka makan-makan beling. Dan kali ini saya mau anu lagi, bikin video sama lagi, kulap. Makan kulap itu enak. Oke, langsung saja ke video. Cikito. Halo, kamu kawan. Baji-baji. Baik-baik ya. Sekarang saya mau datang itu mau bikin video, tapi mau ngomong nih, saya mau main sulap, tapi sebelumnya itu saya ambil tadi gelas. Ini gelas dari ini siapa namanya? Rapat. Ini asli ya, gelas dari sini. Gelas asli. Terus ini uangnya asli. Jadi gimana caranya koinnya bisa masuk di pantat sini? Pantatnya gelas ini. Dari bawah. Ini bawah. Lima. Deh. Ini solid ya. Lala ini tahu gua guys. Jadi kira baik-baik dong. Tiada kan ini sumpul gini main apa sih nih. Mantap, mantap. Tangan buat kita. Terima kasih. Nah, saya butuh koin lagi nih. Coba, koin. Ayo mas. Ini koin mami. Air buat yang amali pici. Di sini saya punya 500 sama 200. Kalau misalnya saya bisa berhasil, siapa sih namanya yang gendakan tuan? Kanjeng Dimas pak. Iya. Jadi di sini saya punya, oke okay, ya, 200 sama 500. 200. 200 sama 500. Saya ambil 500 nya, coba lihat. Kamera. Saya ambil 500. Oke. Okay. Saya kantongi. Coba. Masuk ya, kosong. Berarti koinnya sisa 200. 200 ya? Iya. Nah, kalau misalnya saya jadikan 2, itu tidak mungkin ya. Iya. Saya coba next topnya. Koinnya masih ada 2. Iya tahu. Gimana 500? Saya ambil lagi 200 nya, coba. Kamera, ambil 200 ya. Saya kantongi lagi. Kosong. Berarti sisa 500. 500. Saya bisa munculkan lagi. Kembali 200. Periksa dulu. Gua betul tahu aja ya. Oke. Cara 200 ya, saya coba. Jadi di sini 500 nya saya bisa jadikan 3 koin. Coba lihat. Cucuk. Saya 500 nya coba ambil. Oke. Taruh di sini. Oke. Berarti di sini sisa 2. 2 ya. Dua-dua itu bisa menjadi satu. Dede. Apa anak kita ketawa. Nice. Jadi saya sudah bersyukur lagi karena saya bisa kolab lagi dengan lucunya Makassar. Ini salah niki mau dibalak, nah pusing ya. Dia sumpah ke poin. Agak pernah pulangnya nale, sere. Sampai singgah menjadi muteri. Tapi jadi tali poin. Iya. Kalau ki ini retek punya dari 11 tahun tak kalah ki pak. Kena bisa tuju tanam bari yang lain. Jadi sekarang saya mau bertanya-tanya ini dengan. Oh iya, boleh. Kalau kemarin itu saya main sulap itu pertama di part 1 apa? Sendok dikasih masuk di hidung. Percaya yang itu. Percaya main ke kucing ini. Oh iya. Kalau langsung. Jadi sekarang
sulap apa yang menurut Daeng Ardang saya tidak percaya dengan sulap itu, atau menurut Anda penasaran saya tidak percaya dengan sulap itu. Sulap apa? Hipnotis. Hipnotis. Tidak metode kepercayaan ke dia. Kenapa Anda percaya itu? Karena kayak nasetin-setin ji, kayak kemana ji, atau anu orang nak bayar. Oh, gitu. Pulang jam berapa dengan saya? Pulang jam 10. Nah, kan rumahnya Ardang di sini agak jauh. Lumayan dia. Lumayan. Bisa saya ambil sebentar kertas baru sebuah sebulan, saya mau tahu lebih. Kasih ke arahnya belok sini. Oh iya. Maksudnya supaya nanti kalau besok kan ini kan sebenarnya saya bikin video sulap ini di sini bukan rumahnya kita nih. Bukan rumahnya Kanda Rahmat. Saya mau ambil sebentar satu kertas dan satu spidol kalau ada. Ada? Saya tulis gini. Di mana sih? Belok sini di sana. Di sana. Oh, di sana belok kanan. Baru terus kantor desa Bentuala. Bisa juga kantor apa tadi? Kantor desa Bentuala. Terus bisa juga belok kanan, belok kiri. Biasanya belok kiri aja iya. Untuk Majenang. Terus rumah aku nih. Rumah aku. Iya. Di situ kalau bilang ada dengar kenal. Iya. Tapi ini saya tulis dari dalam di sini. Iya. Apa tadi terakhir? Anak buah. Anak buah. Oke, makasih Rahmat. Tapi kalau saya biasa tulis jarang itu saya kasih lipat-lipat. Kalau saya pegang. Kalau saya pegang seperti ini, biasanya kalau saya lepas seperti ini, bisa jadi buat. Tangan-tangan. Kan ditutup. Tutup. Masukin apa? Hah? Ini kan nama jarang ya? Tapi sebentar kalau saya suruh buka, kelihatan sama kamera dulu. Tapi kalau saya suruh, saya hilang, Ardangnya gila langsung ada di luar. Masa? Iya, itu ya ya. Tapi kalau saya suruh, kalau misalnya saya bilang buka. Jadi misalnya, kalau misalnya tarik nafas itu gimana? Kalau keluar, jangan kentut. Sebelum mau bikin channel YouTube itu, berapa kali kentut ya? Dari tadi ke sana, nongkrong, aduh. Jadi tarik nafas. Bukan? Tak jangan kentut. Lucu mana? Aduh. Tarik nafas. Oke, keluarkan. Ini seolah-olah latihan apa nih? Seperti kalau orang melahirkan. Oke, tarik nafas lagi. Tarik nafas. Dan bisa bayangkan kalau misalnya kita sama-sama hilang, sama-sama ada di rumah, terus istri kita sambut dengan makanan enak, kita makan bareng. Tapi kameramen sama Rahmat jangan bawa ke Jambi. Kenapa? Bangga Dudi. Sama mana lah Rahmat? Rahmat sini, Rahmat dulu sini. Ah, ini dia yang punya rumah. Ayo kesana, geser-geser dulu. Gak muat kameranya. Ah, ini Rahmat. Nah, jadi ini saya tulis nama jalan Rahmat tadi. Oke. Jadi saksinya ada Rahmat ya. Yes. Jangan. Pikirkan terus bilang apa tulisan di situ. Tarik nafas. Penasaran sih kalau memang nama jalannya nama jalan. Terus. Tarik nafas. Bagus. Jalan. Bagus. Terus buka pelan-pelan. Tapi jangan tulisannya menghadap ke kita dulu. Tarikkan dulu sama kamera. Siap. Baru baca tulisan itu, pokoknya baca saja, tapi tetap tarik nafas nih sambil dibaca seperti itu. Maksud saya oke, bagus, jangan lupa. Oke, buka pelan-pelan. Buka pelan-pelan. Slow. Oke, dibalik. Oke, pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Oke, jangan lupa. Dibalik belakang, terus dibaca Ardang tidur.
buat orang yang saya sentuh, tetap dengarkan apa yang saya bilang. Jangan dengarkan orang yang di sekitar masanya ya, kecuali suara saya. Oke? Tetap diam dan tarik nafas. Bayangkan bahwa perjalanan kita itu jauh menuju ke rumah. Paham? Perjalanan kita itu jauh. Sambil menutup mata kita sama, oke? Jadi tetap tarik nafas dan tutup mata. Apa? Tidak apa-apa. Tanya saja besar-besar. Apa yang bagus pertanyaan sehari-harinya dia? Selain bikin video dia, apa saja yang dia lakukan? Oke. Oke. Sekarang saya mau bertanya dengan Dengardang. Biasa kalau pulang di rumah, Dengardang itu kalau selain edit video atau misalnya selain cerita atau ngobrol sama istrinya, tapi tidak usah cerita yang tidak usah dicerita, misalnya lagi di kamar nih sama istri, jangan dicerita, oke, paham? Jangan dicerita, ya boleh sewajar-wajarnya saja. Sekarang saya mau bertanya, kalau biasa selain edit video bikin apa? Main game. Game apa? Pup. Apa? Oh, PUBG. PUBG. PUBG ya, Pak. Ya, PUBG yang saya lagi bumi ya. Kalau PUBG itu biasa main beberapa jam, berapa jam? Biasa sekitar satu jam. Jadi saya seolah-olah ini mau Ardandanga untuk mempindah dimensi, untuk menjadi seorang salah satu pemeran PUBG yang betul-betul berperang. Kalau biasa turun di pesawat dulu ya, turun di pesawat, terus biasanya kalau turun di pesawat kan Ardan tahu harus ngapain? Cari senjata, cari helm. Jadi kalau misalnya saya rubah Mas Ardan seperti itu, sebentar saya suruh apa, dengarkan apa yang saya bilang, jangan dilawang ya. Oke, tenang dulu. Oke. Buat orang yang saya sentuh, kalau misalnya saya rubah sekarang Ardan menjadi PUBG yang chicken dinner, terus berusaha untuk mencari benda. Dengan tumpukan 3 kali, Ardan cari apa saja yang ada di dalam PUBG itu. Apa saja yang ada di dalam PUBG itu? Mau apa? Helm, mobil, atau apakah segala macam? Oke, dengan tumpukan 1, 2, 3. Oke, cari, buka matanya. Ya. Stop. Ini bahaya. Stop. Ambil. Oke, buat orang yang saya sentuh, selain barang, kalau boleh senjata atau apa? Selain apa? Selain apa? Oke, 1, 2, 3, saya tutup selain itu, apa? Jangan barang. Jangan pisau. Ya, oke. Apa lagi? Oke, yang biasa dipakai babi apa? Oke, yang biasa dipakai oke. Ya, perlengkapannya disimpan dulu. Disimpan dulu perlengkapannya. Simpan di dalam tas atau di mana? Oke. Bagus sekali. Buat orang yang saya sentuh, dengarkan apa yang saya bilang ya, perlengkapannya oke untuk buat orang yang saya sentuh. Oke, biasanya apa lagi? Ganti baju, biasanya ganti baju ya, pertama kalau mati ada ganti baju atau apa? Biasa ya? Saya tetap fokus ya dengan apa yang saya bilang. Oke, tetap fokus dan jadi misalnya kalau saya suruh lagi, saya sentuh terus cari apa saja yang ada di dalam game PUBG. Kalau misalnya cari peti atau apakah, atau ada mayat, ganti baju biasa atau apa, terserah bebas apa cari di sekitar sini yang betul-betul ada di game PUBG. Sentuh 1, 2, 3, Ardan beraksi 1, 2, 3 lagi. Oke, silakan. Apa? Iya, bagus. Dari pisau ya. Oke. Cari apa di situ ada? Yang menurut itu yang ada di game PUBG, cari. Apa? Ya. Itu di PUBG ya. Oke, silakan di sini, mari di sini. Oke, mari di sini. Oke, maju ke sini dan ikuti yang apa sih bilang,
Duduk. Sekarang ikuti apa yang saya bilang, kayaknya cukup ya. Dengarkan apa yang saya bilang, maksud saya dengarkan apa yang saya bilang. Tarik nafas. Anda akan tertidur kembali dan ingat dan lupakan semua apa yang saya suruh. Dan Anda tertidur kembali. Sebentar saya kasih bangun Mas Ardang, oke? 1, 2, 3 tidur kembali. Oke, tidur kembali. Jadi seperti ini, guys. Dia kan tidak percaya dengan hipnotis, tapi dia lucu. Tapi ini bukan settingan ya. Boleh tanya atau komentar di videonya sendiri Mas Ardang. Kalau ada pun komentar, siapa yang mau dihipnotis, komentar di channelnya Mas Ardang. Terus ketemu dengan saya, kita main seru-seruan dengan hipnotis dengan Rizdan. Jadi sini. Jadi terus lupakan semua apa yang terjadi dan Anda berpikir kenapa sih bisa semua ada di badan saya ini. Oke? Jadi dengan hitungan 1, 2, 3 Anda dengar tapu tangan yang besar. Ardang akan terbangun, tapi lupakan semua yang ada di dunia dimensi PUBG game. Saya akan kembalikan Ardang lagi. Oke? Oke, tarik nafas lagi. Bagus. Dalam hitungan 1, 2, 3 apa nih mega perempuan? Tidak tahu tuh. Masih kerja itu slot-slot tuh. Apa nih kasar tasan? Sadar aja kok. Ngapa kau sampai? Kenapa tadi? Ram ya, chicken dinner dia ya. Chicken dinner tau gak? Apa ya? Pupuk ke boyo kotas, boyo ke anu. Biro pun mau lebayang kan? Apa tadi di pohon? Sorry tadi. Bisa dilihat di kamera Mas. Sebenarnya tadi saya sempat hipnotis Mas Arda. Ali, main todista. Oke, jangan. Jadi bisa dilihat gimana Mas Ahmad ya? Ini bukan settingan ini, real. Tapi enggak percaya. Atau yang enggak percaya hipnotis aku. Ali, enggak percaya ya? Gimana? Tadi enggak percaya kalau hipnotis kah? Popo orang hipnotis kan tonton setting. Jadi sekitar kita lihat di kamera saya. Oke. Sini ya, apa sempat kalau selap-selap lagi Angel koin ya? Jari saya nanya di pantai kamu nyanyi Angel pengeri kacanya. Oh iya betul sekali. Jadi kalau kita, dengan itu siapa kita ya? Iya kan?